dibina satu yang lebih tegas, bukan yang bikin masalah. Saya dapat ternyata kaki lima itu ada pungli di situ. Ternyata waktu kita gusur, dia bilang, saya kan bayar pak, gimana kau bayar? Di Satpol PP, saya paling tidak suka ini, saya langsung, begitu langsung di press di situ, langsung kasih disiplin di situ. Tadi malam. Tapi sekarang kemarin lagi pendidikan yang bersangkutan. Ya, ada apa-apa pendidikan kan tetap sekretaris. Pertimbangannya kita Pak, ya, Pak, dia bisa memimpin pasukan terbaik saat PDP, PMK, PMK kita kan terbaik di Indonesia. Saya minta dia disiplin kan. Kerja-kerja satpol juga akan dimasifkan. Iya, kerja satpol tidak maksimal sekarang. Persoalan, semua persoalan sekarang adalah persoalan lemahnya pengawasan. Baru ini setelah saya kita periksa satu-satu kenapa banyak kaki lima di sini, ternyata dia bayar. Dengan satu-satu suruh selidiki. Masuk pedang Emnek yang semua itu ada yang backing di situ. Ya. Jadi nanti pokoknya saya dapat pasti ada seberhenti. Ya. Yang satu yang ketahuan nanti pungli Pak Wali diproseskan, diprosesnya. Berapa orang itu Pak Sedar? Belum tahu. Oh. Makanya karena itu langsung saya bertindak. Begitu harus di refreshing barang-barang tadi saat itu. Jadi sanksi beratnya diberhentikan Pak? Iya pasti berhentikan. Satpol banyak berasal pelangi. Jadi kan jadi bukan jadi penegakan aturan, tapi ini justru bikin masalah. Begitu.